punya juga ada magang? Oo, wala. Wala. Oo. Wala. Tapang niya. Kurang-kurang ya. Lengkuas. Kurang masih itir. Lengkuas masih ke renang dulu. Sisa juga. Mui. Taneh. Taneh ya. Kudia. Ni lengkuas. Mak saya tanam dekat kebun dia satu tu. Ni kena renang dulu sebab ada tanah cak tu. Ni ada orang booking nak masak itik. Bagi kita lama. Tok. Di sini mana yang upak ya? Oh, so upak ya. Ha. Ni umbut je. Umbut, umbut. Ah. Oh, eh, ibi tak pakai tu masak macam. Dan ini upak kecalak. Bukan kecalak, bisa baik mak. Bukan kecalak, upak kecalak. Pakai masak petai. Hari tu saya masak petai dengan bunga dia ni. Dengan ikan bilis sedap dengan upak kecalak. Resipi bapa itu. Dah renang dia tu? Ya. Ni mak saya nak jual ni. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Tidak memang nak kampung. Okay, sekarang ni berbajet nak cari dekat mana tempat makan. Tapi berbajet nak pakai seafood lah. Ibu belajar, ibu bajet belanja. Air tebu pun ada lagi kenapa. Ibu bajet boleh suka makan dekat sini. Orang-orang sebab dia banyak sangat pilih. Tofu. Tofu lagi. Ini kerang, ini udang. Ah, ambil kerang. Ambil kerang satu. Meja X118. Dekat sini jangan risau, dekat 101 ada sate halal dan tak halal. Dan dekat sini yang ibu bajet selalu ada dekat sini. Yang ni tak halal, dia ada segi stok. Yang dekat sini yang halal. So jangan risau. Sup tahu, sotong masak sweet and sour, udang masak butter. Ni, ni paling sedap ni. Sate, sate babi. Lepas tu, tu sayur, sayur ada makan tak ada kan? Lupa ibu baju sayur apa. Tapi jarang makan lah. Tapi memang sedap. Sate ni memang puas hati makan. Sedap. Bapak Ida suruh saya kemas habis. Kita kemas sebab memudahkan orang tu nanti kutip. Senanglah. Kalau dekat tempat yang kami orang selalu makan tu, Bapak Ida suruh saya cuci terus, dia cakap. ni bapak saya yang ajar ni. Bapak saya kalau makan, tulang-tulang tu mesti simpan dekat atas piring. Kotor, dia cakap. Apa Maya?
Ya, baru kagak ya. Mau deh, baru kagak ya. Kenal ya. Ya, baru kagak. Oh, baru habisnya makai. Oh, thank you udah support channel. Kita tidak buat. Ya. Minat malah. Ya, minat kita. Tadi peminat channel Ibu Maki. So dia cakap hari-hari dia tengok. Mana? Parkur ni? Ni big. Sikit. Kita bang. Kami sikit. Tung sikit dah tolong. Tung 15. Kita cuba air longan. Comel betul dia punya ni. Dia punya botol. Ini comel mai. Sedap air longan tu. Kita baru balik makan, ibu bajet sangat-sangat kenyang, sangat kenyang. So ibu bajet nak rehat, esok habis kerja ibu bajet nak balik terus ke Seri Amar nak jumpa anak-anak. So Ahad kita dah balik dah sebab Isnin dah mula sekolah, rutin harian bapa Ida ambil ambang ibu bajet bangun awal. Mak nenek dia sudah sarapan. Begitulah rutin dia. Sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa like, comment and subscribe channel The Ngabong Family. Bye bye.